Forum Pembela Islam atau FPI beserta ormas Islam lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kedubes Prancis Jakarta Pusat. Pada aksi unjuk rasanya, massa mengecam keras Presiden Prancis karena dianggap telah mengujar kebencian pada Islam, juga melindungi dan membela penista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama aksi berjalan, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto menghimbau kepada massa aksi agar selalu waspada akan bahaya copet pada kerumunan. Karena ini situasi yang rapat sekali, kami mengimbau kepada warga pada saat aksi-aksi seperti kayak gini, jangan sampai kita tas ada di belakang, kemudian listrik gampang dibuka, ataupun HP di dalam kantong, di kantong belakang itu paling gampang diambil. Ya, mengimbau agar lebih hati-hati pada saat berkumpul, baik aksi demo maupun yang lainnya, sehingga benar-benar bisa menjaga diri sendiri dari bahaya copet yang sekarang ada. Dari Jakarta, Firda dan Mega Tribrata TV, salam Tribrata.